Kerajaan tidak dapat menghapuskan kutipan tol disebabkan masalah kewangan semasa negara. Menteri Kerja Raya Baru Brian berkata tidak betul sekiranya ada yang beranggapan Kerajaan Pakatan Harapan boleh menghentikan kutipan tol dalam masa 2 atau 3 bulan. Hari keputusan pemerintah iaitu kita tidak akan hapuskan tol itu sampai keadaan kewangan negara kita ini dipulihkan serta sihat, ya, healthy, stable. Itu keputusan yang serap ini. Sementara itu, Baru berkata kos sebenar penyelenggaraan jalan raya persekutuan setiap tahun adalah kira-kira RM2 bilion. Namun, Kementerian Kerja Raya katanya hanya menerima antara RM600 juta dan RM800 juta ringgit sahaja dari bajet tahunan bagi tujuan berkenaan. Selain itu, kata beliau juga ada kerja penyelenggaraan yang tertangguh sekitar 30% yang perlu dilaksanakan.